baik, alhamdulillah. Udah kayak di brownies-brownies Ipan Gunawan kan? Benar kan? Asik ya? Asik ya? Tapi hari ini kita lagi ada di Neo Soho ya? Betul sekali. Ini kita di Neo Soho. Ini kita ada di Coffee. Coffee VR. Coffee VR. Ah. Ini sebenarnya ada di lantai 2 di Neo Soho, ada theme parknya, cuman lagi renovasi. Ya. Jadi kata bosnya katanya akhir bulan depan Januari itu baru bisa dimasukin lagi. Ya. Betul sekali. Dan kita tuh lagi di event ASEAN Korea XR Project untuk masalah edutech dan metaverse yang udah lagi digaungkan. Karena memang kan Indonesia lagi menutup ratusan ribu sekolah ya. Jadi menurut mereka itu efektif sekali untuk bisa mengimplementasikan VR dalam pendidikan di masa-masa pandemi seperti ini. Betul. Makanya bergunalah seperti ini ya. Nah, jadi gue akan ngasih lihat bareng sama si Yong room tour, tapi karena Yong itu ahli VR muka bumi, gitu, dia udah pernah jadi Iron Man. Betul. Udah walaupun nggak naik. Karena memang kurang bagus. Tapi walaupun dia adalah raja VR, tapi kali ini dia akan main VR untuk game-game yang mengedukasi, tentunya. Mengedukasi ya. Untuk bocah-bocah ya, anak-anak ya. Betul. Tapi kita akan lihat sedikit ini dari gambaran eventnya. Sebenarnya ini showcase doang. Nanti theme parknya itu belum buka karena theme parknya lebih bagus. Nih, kita bisa lihat ya. Ini dia banner ASEAN Korea XR Project for EduTech and Metaverse. Karena Metaverse kan lagi gokil-gokil ya. Terus ini ada beberapa showcase untuk yang namanya gamenya mereka. Total mereka, ada tiga ya. Ada tiga. Dan mereka pakai Oculus ya. Oculus. Sama Vive ya. Sama Vive. Tergantung gamenya aja bos. Jadi untuk FPS-nya cakep. Nggak kayak... Gak usah disebut dong. Oh iya benar. Udah disebut tuh barusan. Udah gue sebut. Tapi kan enggak, nanti bagus. Oh iya betul, gak salah. Jadi ini ruangnya cukup gede, jadi mereka udah kasih sensor juga nih, kanan-kiri, yoi kan. Terus kalau misalnya kalian mau foto, bisa foto di sini. Ayo kita foto dulu. Ayo. Nih. Terus kita jadi, mau foto gimana ya? Jadi kalau misalnya lu mau foto, bisa foto di sini. Terus ada game VR yang familiar ya, ya ini Beat Saber, ada Beat Saber. Terus ini tadi gue lihat ada balapan sepeda, Jack. Nah, nanti si Coffee-nya ini akan bekerja sama dengan banyak developer. Developer game-game VR. Nah, ini hanya beberapa yang muncul yang memang fokusnya ke edutech dan metaverse, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya lu pada mau having fun, di bulan depan, Januari, akhir bulannya, lu bisa ke theme park-nya ada di lantai 2 Neo Soho. Lantai 2 ingetin ya. Lantai 2. Karena kalau lantai 3 ini kan udah enggak ada pasti. Iya. Kosong. Oh iya betul sekali ya. Udah pindah udah ya. Udah gulung ya. Betul. Jadi pameran kuaci ya. Nah, jadi nanti ini ada 4D juga tipenya, lu bisa cobain. Jadi kalau misalnya lu tertarik lu bisa coba ke sini untuk nyobain tentang apa yang coba Coffee tawarkan soal VR. Karena mereka concern bahwa anak-anak itu efektif banget untuk bisa belajar tapi via VR. Apalagi lebih fun kan kalau VR itu kan. Kita iya. Bisa langsung terjun, langsung praktek. Betul sekali. Tadi si Yong aja udah bikin ini ya, tiga kimchi. Macam masakan. Tiga macam masakan. Ada kimchi, ada ayam goreng, sama sate. Sama sate. Betul. Walaupun memang kalau ngomongin grafis, jelas. Ya iya, kan game VR. Karena tujuannya adalah edukasi. Betul. Jadi nggak usah lo samain juga sama Red Dead Redemption 2 gitu, jangan. Jauh. Mohon maaf. Oke, nah sekarang karena masternya si Yong, dia bakal bawa lo untuk review beberapa game yang ada di Coffee di sini. Untuk edutech dan juga yang tentunya bakal ada di lantai 2. Oke, kita akan minta Yong untuk review ya. Nah ini saya udah membaknya ya teman-teman semua ya. Ini kita gimana dulu mbak, maaf mbak. Ini setting dulu ya? Oh, setting dulu. Oke. Oh, ini ganti bahasa. Kalau mau bahasa Korea juga nggak apa-apa, kalau ngerti. Nggak ngerti masalahnya. Jadi di sini ada 4 bahasa ya? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kok keren ya guys ya, ada bahasa Indonesia ya? Nah, ini ada bahasa apa nih? Bahasa Cina. Cina. Ini ada Inggris sama Korea. Jadi kita karena orang Indonesia, kita pakai Indonesia guys ya. Ah, udah cakep. Ya, jadi ini gua udah ada di satu gamenya ini, My Secret Recipe. Nanti kita bakal cobain yang lain juga. Nah, ini intinya simulasi masak ya. Nah, kita bakal masuk dulu aja. Cuma grafisnya emang kartunis. Dan emang targetnya emang anak kecil. Ini sebenarnya kamera di mana sih? Sini. Oh, ya, sama aja lah ya. Gitu. Jadi intinya lumayan ini ya, lumayan intuitif penjelasan si karakternya juga. Jadi emang karena fokus edukasi sekali lagi, jadi dijelasin bener-bener walaupun pas kita gameplay sebenarnya ya tinggal kalau misalnya motong gini,
tinggal potong-potong gitu doang. Tapi dia ngejelasin bener-bener tuh kayak saat megang pisau, pegang bagian atas pisau dengan ibu jari serta jari telunjuk. Jadi biar aman gitu pas kita lagi motong pakai pisau. Bagaimana dengan sendok, Pak? Oh, ini. Ininya sih kalau misalnya buat anak kecil sih ini seru ya. Bahkan gue sendiri merasa seru ya. Karena mungkin nggak tahu ya. Keinginan untuk masak tinggi ya. Oke, sekarang kita ini kita bawa. Udah gitu kontrolnya tuh nggak terbatas itu doang, guys ya. Maksudnya ini kita bisa sambil megang ini terus kita pergi taruh gini gitu. Taruh situ. Asik. Ini ambil. Saus plum. Ini kayak gue lagi ini ya. Kayak gitu kan sini kayak lagi di restoran ya ini ya. Jadi kayak open kitchen gitu. Tapi tetap dijelasin juga cara yang benernya kayak gimana. Oke. Kita suruh pakai sarung tangan sekarang. Oke. Nah, ini tinggal kita gini-giniin aja. Oke. Berarti beres. Nice. Jadi itu dia buat yang My Secret Recipe ya. Intinya intuitif banget kalau misalnya soal kontrol. Instruksinya juga jelas, bisa ngasih penjelasan yang akurat juga soal cara masaknya yang benar. Dan dari segi grafis, intinya cocok banget sih buat pembelajaran sih. Simple, clean, nggak banyak UI juga, jadi enak. Terus ini kalau lagi di sini juga tuh, banyak yang bisa kalian pegang-pegang juga sih. Oh, nggak bisa pakai tangan? Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita bakal pindah ke game lain ya. Kita ketemu di game selanjutnya, mantap. Oke, sekarang kita udah, gue nggak tahu kameranya di mana, lagi-lagi ya, karena gue lagi pakai ini. Kita udah ada di game Beat Saber. Ini seharusnya kalian juga ini jadi salah satu game yang tersedia juga di sini. Ini sebenarnya harusnya kalian udah lebih familiar lah ya, karena sering banget orang-orang di YouTube tuh pada main ginian gitu untuk menunjukkan skillnya dalam game ritme ya, apalagi VR. Udah agak beda. Oke, udah mulai nih. Oh, ini mendingan nih dibanding tadi. Oke, ini gue nggak bisa terlalu banyak ngomong guys, karena gue harus fokus ya. Kan nggak mau kelihatan bodoh-bodoh amat juga gue kayak gitu. Ini kalau ke tangan, kalian bisa lihat tangan gue agak tremor ya. Soalnya tuh kayak harus siap sedia gitu. Gue bingung sama orang yang pada bisa main sampai expert gitu ya. Tangannya sekencang apa? Nah, kan itu aja gue miss. Oh. Ngaco lagi di situ. Oke. Masih bagus ya guys, masih bagus performanya ya. Ini ngaco. Oke. Gue jadi gak terlalu banyak ngomong nih guys ya. Maaf ya. Oke. Intinya sih experience-nya sih seru ya kalau ngomongin Beat Saber mah. Soalnya gue selama ngeliat orang main juga seru-seru aja sih. Cuma emang harus fokus gitu. Yang gue bingung ya, orang tuh pada bisa main ini tuh sampai badannya goyang-goyang, muter-muter tuh gue gak ngerti. Gitu, oke. Jadi itu untuk experience Beat Saber ya. Menarik, seru. Ini kita coba tulis nama gue, udah kebetulan udah ada. Karena udah nyoba ya. Gitu. Rank E bayangin. Agak malu ya gue, cuma ya itulah. Kalau untuk experience si Beat Saber ini ya gitu.
Tapi intinya sih kalau ngomongin gameplaynya mah, namanya game ritme mah menurut gue nggak pernah ada yang salah. Level desainnya sih asik-asik aja. Terus cara dia implementasiin VR, apa ritme ke VR juga menarik-menarik aja sih. Dan ini pertama kali gue nyoba BTW untuk Beat Saber. Dan nampaknya sangat menarik untuk menjadi game ritme selain yang gue biasa mainin gitu. Gitu. Cuma harus beli VR dulu guys ya. Gitu. Oke. Jadi kita bakal lanjut ke game terakhir nih ya. Langsung aja. Oke. Bye-bye. Oke guys, jadi sekarang kita ada di simulasi yang kebetulan sekarang saya nggak bisa gerakin sendiri ya. Jadi kita akan akan liatin aja. Ini kenapa nih? Oh, akan kira-kira apa yang dikasih aja. Oh, ada bapak-bapak tua. Halo. Oh, ada roketnya gitu ya. Oh, jadi ini kita bakal mengarungi The Great Wall of China. Bener gak sih? Bener ya? Oh, oke. Okay. Ini kayak di dupan-dupan, guys. Mana, guys ya? Oke. Okay. Oke. Aduh. Orang mana yang bikin jalan kayak gini gitu maksud gua? Kan enggak ada ya. Enggak nyampe tuh hampir. Oh, stop aja. Bener enggak sih? Iya bener dong. Pohon sakura dong, ngapain lagi? Belum, masih ada lagi. Ini bapaknya BTW kemana bapaknya ya? Ah. Oh, udah ganti musim lagi. Aduh. Wah. 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 Iya. Astagfirullahaladzim, 90 derajat tuh siapa yang bikin jalan kayak begini, melayang udah habis dah. Nah, kan bohong banget kagak hancurkan ya. Ah, masih lanjut, bingung. Logika aja gitu. Aduh. Hancur juga akhirnya ini kerdus apa? Kereta ya. Ini mau nutup mata aja gak bisa. Au. Oh. Gak mau lihat. Tuh. Ini tikus dari mana lagi? Awas. Aduh. Woi, santai dong. Waduh. Hampir gua ngomong kotor, maaf ya. Family friendly. Oke. Okay. Oh, dikejar. Dikejar ya. Iya, dikejar. Kenapa diem? Awas. Wow, Allahu Akbar. Ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibu. Wah. Wah, ditutup. Ini nggak berani benerannya gitu ya. Ini cocok banget sebenarnya. Weh. Wow, lepas tahu-tahu gitu lepas kan. Kan nggak lucu ya. Oh, asik sih. Beneran lepas dong. Wah. 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 Oke. Oke. Jadi itu dia ya, untuk 3 simulasi yang kita coba, sampai serak suara gue. Iya, jadi seperti itu. Oh, udah ada yang nontonin ternyata dari tadi ya. Oh iya, jadi seperti itu. Ini kameranya mana? Oh, jadi itu ya guys ya, untuk experience-nya. Sejauh ini menarik banget. Dari ketiga game, ini sampai masih gemeteran karena yang horror soalnya. Gitu. Dan ini menarik banget sejauh ini ya. Jadi bisa langsung datang aja di tanggal berapa tadi? Yang open-nya tinggal 31 ya? 31 Januari ya bener ya. Oh Desember, sorry. 31 Desember. Masih shock soalnya. Masih shock 31 Desember. Kalian bisa langsung cobain aja. Karena banyak banget yang menarik ya. Contohnya kayak gini. Dan itu aja ya. Mungkin Bapak Aldo ada masukan lagi. Emang mau masukan apa ya? Tambahan? Nanti kita closing bareng. Oh kita closing bareng. Gitu. Kita masuk ke closing dulu ya. Mantap. Oke, jadi kita udah selesai. Sebenarnya sih siung ya. Gue sebenarnya tuh hari ini pengen nyobain. Cuman leher gue tuh leher kecentit ya, gara-gara salah tidur tadi malam. Jadi akhirnya Yong doang yang main, tapi tadi si Yong udah ngasih short review. Betul. Tapi pengalaman lu so far, lu lebih better simulasi apa main game?
Dua-duanya oke, cuma tergantung ini aja sih, tergantung tujuannya aja. Kalau tadi kan lu udah bikin malu tim kita kan? Iya, kebetulan tadi sampai pada ngumpul ya, kalau yang terakhir ya. Yeah. Cuma kan emang itu experience ya guys ya. Karena Siung udah teriak gitu, agak kampung, nyebut mulu gitu, agaknya agama mulu dia tuh ya. Tapi ini adalah experience yang seru banget, khususnya buat lu pada yang mungkin belum pernah main VR atau simulasi. Terutama. Kayaknya bakal amaze banget sama VR yang ada di sini, khususnya simulasinya. Jadi simulasinya lo nggak perlu ngapa-ngapain sih, cuma tinggal duduk doang gitu dan jadi 4D lah, kayak betul. Lagi di Universal Studio. Betul sekali. Nah, kebetulan Dupan nggak ada Dupannya. Ya, kurang bagus ya Dupannya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kenapa Dupan kurang bagus? Enggak, bukan gitu, kan tinggal ke Neo Soho lebih enak. Oh, benar. Jadi lo boleh ke Neo Soho, dia ada di lantai 3. Jadi dari parkiran. Naik satu turun sekali turun lagi. Sekali lagi. Itu turun langsung dua. Nyampe. Turun dua kali. Turun ya? Dua kali. Turun dua kali depan Solaria, guys. Betul sekali. Jadi sampai sini sampai tanggal 31 Desember 2021. Nanti kalau misalnya lo tertarik dengan pembahasan yang lebih dalam lagi terkait dengan coffee-nya sebagai edutech-nya, betul. Itu mungkin nanti kita bakal bahas di konten yang lain. Karena hari ini pure masalah experience-nya sebagai pemain VR dan juga game-game yang ada di Coffee. Betul. Jadi nanti kalau misalnya mau lebih ke apa aja aspek-aspek dari edutech dan apa pengaruhnya mereka terkait dengan pendidikan di Indonesia, mungkin nanti kita bisa bahas di video yang lain supaya nggak terlalu berat ya gitu ya. Gitu, mantap. Pesan-pesan terakhir dong sebagai pemain VR, sebagai reviewer VR gimana? Ini intinya experience yang menarik ya, apalagi kalau misalnya ngincer edukasi, kayak tadi ada buat masak, dia jelasinnya juga intuitif banget. Walaupun ya kalau dari secara gameplay emang dipersimpel, cuma kan penjelasannya kan yang penting jelas sama akurat. Gitu. Dan udah localize juga ya? Iya betul sekali. Jadi Coffee udah nge-localize juga nih kayaknya nih, untuk beberapa developer yang diajak kerjasama ya? Betul. Jadi nggak bakal kesusahan lah soal translasi sama navigasi lah. Karena namanya aja ASEAN, Korea XR Project. Jadi mantap. Emang untuk Indonesia juga gitu, jadi makanya udah di... nyatuin jadi lu pada bisa ngerti semuanya. Betul. Gitu. Ya itu aja gua rasa sih experience dari kita berdua. Kalau gua pribadi, kalau lu belum pernah main VR, lu harus datengin banget karena gratis juga dan dikasih experience yang banyak juga, lu bisa keliling sana sini. Datang hari biasa juga boleh karena hari biasa lebih sepi ya. Iya, lebih enak. Daripada hari rame kan, hari rame kan ribet-ribet gitu kan. Ya udah, gua sama Yong mau pamit dulu. Thank you juga buat Coffee yang ngundang-ngundang kita buat ngeliput apa aja yang ada di sini dan betul. Untuk pendidikan kedepannya anak-anak Indonesia. Mantap. Supaya lebih gokil, anak-anak Indonesia bisa pakai VR, jadi di rumah aja aman gitu ya, sekolahnya. Kalau kita kan dulu masih tawuran ya. Enggak tawuran juga sih, ya. Nulis di kertas. Bener, gitu ya. Tapi kalau anak-anak di masa mendatang, karena ini adalah teknologi yang akan digunakan oleh anak-anak untuk pendidikan di masa depan. Betul. Jadi lu harus bisa introduce dari sekarang ke anak-anak lu atau ke teman-teman lu, gitu ya. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di @lizzymandy, kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Shorts, semuanya ada. Nah, ada. Ya, Instagram pribadi gue ada di @rivalsantosa sama Yen guys ini yang lagi giveaway VR. Giveaway lagi. Ini ya katanya. Ini acara orang. HTC Vive. Ini lagi orang acara orang. Masih ya giveaway gue. Tadi bohong, itu bercanda. Ya, karena ini acara orang. Tapi terima kasih sekali lagi sudah nonton sampai akhir dan kalau misalnya lu punya pertanyaan terkait dengan VR-nya, aksesnya kayak gimana? Bisa langsung komen aja. Apa aja bisa di kolom komentar aja nanti Yong balesin, oke? Betul. Sampai jumpa Aldo and Yong signing out. Bye guys. Bye guys.